Wa qala lahu, ji'ta tasku ukuqa ibnika, kamu datang ini melapor tentang durhakanya anakmu. Wa qad aqaqtahu qabla an yu'iqqa, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu, kata Umar bin Khattab. Durhaka. Datang seseorang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, melaporkan ya durhakanya anaknya. Lapor ini sebagai khalifah ini ya. Fa'ahdara Umar walad wa'atabahu ala ukuqi abihi, langsung dimarahi sama si anaknya itu, dipanggil dan dimarahi, kenapa kamu durhaka sama orang tua kamu? Didengarkan, setelah Sayyidina Umar selesai marah, anaknya bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, alaysa lil waladi hukukun ala abi, bukankah anak juga punya hak kepada orang tuanya? Dijawab sama Sayyidina Umar bin Khattab, bala, ya. Qala fama hiya Amirul Mukminin, apa haknya anak kepada orang tua tersebut? Qala Umar, ya. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya, an yantakiya ummahu, dipilihkan ibu yang baik untuk anaknya, itu haknya anak. Jangan sembarang kawin sama perempuan. Yang pertama, dipilihkan ibu yang baik. Bagaimana kita akan berprasangka baik untuk melahirkan anak yang baik kalau dia itu lahir dari ibu-ibu yang bodoh dan tidak tahu agama, tidak bisa mendidik dirinya, bagaimana dia mau mendidik anak-anaknya? Faham ya? Bagaimana kita berharap anak kita menjadi yang baik kalau dia itu tumbuh dari ibu-ibu yang tidak tahu agama. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi ketika pandangan kita akan menikahi seorang wanita, pikirkan satu dulu, kira-kira saya kalau punya anak lalu dididik dengan perempuan yang modelnya seperti ini, anak saya jadi apa? Faham? Salah satu maksud kita ketika menikah, dilihat wanitanya, hanya jangan dilihat wajahnya, cantik, burnya, bukan. Pikiran lebih jauh ke depan. Karena orang-orang besar itu yang pikirannya jauh ke depan. Bukan hanya ketika apa yang dilihat, yaitu yang dipikirkan, tidak. Tapi jauh pikirannya. Karena pikiran yang jauh itulah mereka siap untuk jadi orang-orang besar yang ada di dunia ini. Pikiran yang pertama ketika dilihat wanita, kira-kira anak saya, kalau dididik dengan wanita yang model seperti ini, jadi apa? Kalau kita lihat, insya Allah bagus, karena dia ini anak akhlaknya bagus, dia tertutup, agamanya bagus dan sebagainya, silahkan, berarti cocok untuk menjadi ibu anak-anak saya. Faham ya? Berarti dia ini cocok untuk jadi ibu anak-anak saya. Tapi kalau dilihat ini cuma bisanya begini, anak saya kalau dididik sama ini hancur akhlaknya nanti. Perkumpulannya tidak bagus, ngomongnya tidak bagus, apa, tumbuh dari lingkungan yang tidak bagus, walaupun dia secantik apapun, maka jangan sampai mendekat dengan perempuan seperti itu. Rasul memberikan peringatan, hati-hati kalian dengan wanita yang dia itu cantik luar biasa tapi tumbuh besar di kawasan yang buruk. Hati-hati, jangan sampai mendekat apalagi menikahinya. Perempuan cantik luar biasa tapi tumbuh di wilayah yang tidak baik, hati-hati, jangan mendekat apalagi dijadikan istri, kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Yang pertama, ya, memilihkan ibu yang baik untuk anaknya itu haknya anak. Nomor dua, an yuhassina ismah, namanya harus diberikan nama-nama yang baik, itu haknya anak, harus kita berikan nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ma ubbit wa ma humit, kata Rasulullah, yang disifatkan kepada penghambaan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdurrazzaq, itu nama-nama yang terbaik. Atau Mahumid, Muhammad, Ahmad, Humid, Mahmud, itu nama-nama terbaik. Atau dinisbatkan dengan orang-orang yang mulia yang ada di muka bumi ini, nama para-para nabi. Silakan ambil salah satu dari nama-nama nabi tersebut, karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Dan nama para solihin yang terdahulu, ambil ya, barangkali dengan berkatnya nama itu
apa namanya, mengalir keberkahan dari orang yang kita harapkan keberkahannya tersebut kepada anak-anak kita dengan menyamakan namanya dengan mereka. Kalau mungkin dulu dahulu orang tuanya masih kurang mengerti tentang agama, diberikan nama-nama yang masih belum ada kejelasan daripada artinya dan siapakah ini orangnya, dia muslim atau tidak, mungkin karena jauhnya dari agama, maka langkah baiknya dari kebiasaan Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang sahabat dengan nama yang kurang baik, langsung dirubah di tempatnya. Tapi kalau antum ini masih punya orang tua, untuk menghormati orang tuanya, alangkah baiknya kalau minta izin terlebih dahulu sebelum minta nama kepada gurunya, untuk meminta izin kepada orang tua, orang tuanya. Paham ya? An yuhasina ismah. Terus, wa yu'allimahul kitab, awil Qur'an, awil ahkam. Mengajarkan membaca kitab suci Al-Qur'an. An, yang dahulu di zaman para sahabat semakin mengerti Al-Quran berarti dia semakin tahu hukum di dalam Islam. Sekarang mengajarkan hukum-hukum Islam itu harus, kalau tidak bisa, didudukkan anaknya dengan orang-orang yang bisa mengajari anak kita di dalam hukum-hukum agama tersebut. Orang tuanya tidak ada kemampuan untuk mengajari, harus didudukkan. Paham ya? Lalu berkata anak ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al say'an min dhalik. Abah saya ini tidak mengerjakan itu sama sekali, tidak memiliki ibu terbaik untuk saya, tidak memberikan nama yang bagus untuk saya, tidak pernah mengajarkan saya apapun dalam perkara agama ini. Amma ummi fa innaha zinjiyah kanat lil majuzi, ya, bukan perempuan yang baik, salah satu orang-orang yang membantu dari orang-orang majusi dan lain sebagainya, bukan ibu-ibu yang baik, tidak ngerti apa-apa sama sekali. Waqad sammani, dan memberi nama saya ju'ala hunfusa, nama tidak jelas artinya, ya. Walam yu'allimani minal kitab harfan wahidan, tidak pernah mengajari saya Al-Quran walaupun satu huruf sama sekali. Ini ya, berarti dia itu adalah orang tua yang tidak berbakti kepada anak-anaknya. Faltafata Umar ila rojulin, noleh kepada bapaknya tadi itu. Ini kan habis dimarahi anaknya, ini kenapa kok kurang ajar sama orang tua kamu. Sekarang noleh kepada bapaknya. Wa qala lahu ji'ta tasku uquqa ibnika, kamu datang ini melapor tentang durhakanya anakmu. Wa qad aqaqtahu qabla an yu'iqqa, kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu, kata Umar bin Khattab. Durhaka, ibunya tidak bagus, namanya tidak bagus, dan tidak pernah mengajari ilmu agama sama sekali. Duduknya seorang anak di dalam pesantren itu sudah merupakan tugas atau bakti orang tua kepada anaknya, karena dengan mengajarkan mereka ilmu agama walaupun bukan dari tangan tapi dititipkan dengan orang-orang yang mengerti agama supaya belajar agama, salah satu bukti bakti orang tua kepada anaknya. Faham ya? Ya. Wa asata ilaihi qabla an yusi'a ilaika, dan kamu telah berbuat buruk kepada anakmu sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Paham ya? Bahkan apabila seorang ibu yang dia itu melahirkan anak dalam keadaan keguguran sebelum mengetahui apa jenis kelaminnya, maka harus di dalam agama ini, ya, dia memberi nama yang memungkinkan dipakai untuk laki-laki dan wanita. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, balagunai anna sikta yasrahu yawmal qiyamah wa ra'a abihi
bahwa anak yang keguguran tersebut menjerit pada hari kiamat di belakang abahnya. Fayaqulu, dan dia berkata, anak yang keguguran ini, anta doyaktani wa taraktani la ismali. Kamu ini sudah menghilangkan saya dan meninggalkan saya tanpa nama. Ya. Faqala Umar bin Abdul Aziz, ya, berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wa kaifa qad la yadri annahu gulam am jariyah? Gimana mau dikasih nama, orang-orang tuanya tidak tahu anaknya itu laki atau wanita, masih belum ketahuan jenis kelaminnya ketika keguguran. Ya. Wa qala Abdurrahman, ya, minal asma'i ma yajma'uhuma ka Hamzah wa Amarah wa Talha wa Utbah. Yang namanya Talha itu bisa laki bisa perempuan. Ya. Mau laki mau perempuan layak dapat nama Talha. Banyak perempuan juga dipanggil dengan nama Talha, dan laki juga ada yang namanya Talha. Ya, ada juga ada Utbah. Utbah itu bisa laki bisa perempuan. Kasih nama yang bisa digunakan oleh laki-laki dan wanita. Jadi apapun jenis kelaminnya dia sudah mempunyai nama. Ya.